warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala asrafis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saderengipun kula lan panjenengan saling bertegur sapa, kita mengawali mengidul hasanah siang menika. Monggo sarang-sarang memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kraton kula lan panjenengan saged hadir di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, niku sedanten kenanten rahmati Allah Subhanahu wa taala ingkang wajib kula panjenengan sami. Selawat salam monggo sareng-sareng diaturaken teng junjungan kita sedaya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan diaku sebagai umatnya dibimbing langsung mangke ila yaumil qiyamah dan saged mlebet surga-Nya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati, ingkang kula taati, pengasuh pondok pesantren wisata Anur 2 Al-Murtado Binilawan, panjenenganipun Dr. Kiai Haji Abdul Bari, sarjana sosial MAG, nek boten lepat sakniki umroh, mugi-mugi umroh 4 bulan insyaallah dinarang-dinarang lancar sehat walafiat dan saged mangke sumrambah menipun doanipun timbul panjenengan amin. Panjenenganipun almarhumah ibunya Hajjah Bati Abu Salihah dan ibunya Hajjah Latifah Ibuti, mugi-mugi panjenengan pun sehat walafiat, saged bimbing kula panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati serta takdimi Al-Mukarram Kiai Samsul Arifin MPD, Kiai Zainuddin Badruddin MPD, Kiai Husni Mubarak MPD, dan sedaya segenap keluarga pondok pesantren Anur Wisata 2 Al-Murtado dan sedaya duriyah Al-Mabrullah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar dan sedaya majelis keluarga ingkang kula hormati. Hadirin wa hadirat, jamaah wali santri, santri, orang tua dan semua yang hadir pada majelis ini yang mugi-mugi amsal rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wa hadirat, wau pun dimulai jam 8. Kula pun dugi jam 8 mulai maulid istighosah. Niki pun jane yae ngantuk. Mugi-mugi mboten bosan. Kula wau niki meruput mboten krana sregep mboten. Kula pancen diundang kalih keluarga niku waduh seneng sangat kula niku. Kula biasa jagong, cuma nek diundang resmi niki sing nembe niki. Dados seneng saya itu tugi Jakarta niku wau pak pesawat sing jam pertama jam 9:30. Subuhane tembe pesawat. Jam 5 langsung mriki terus jam 7:30 sampai mriki alhamdulillah. Hadirin para hadirin para rawuh sedaya, niki semoga ngawula niki kranten niki tanggal 10 November. Hari nopo 10 November? Hari pahlawan. Dan peristiwa niki wonten teng Jawa Timur. Lah ketik-ketik kula tak cerios niki cek majelis niki rada sempurna.
Mau ngumpul saya sangat. Niki masya Allah, alhamdulillah monggo sarang-sarang di istiqomai di rutini. Majelis niki ahad legi dimulai kali lawasan maulid. Mau sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dzikir istighosah alhamdulillah tahlil. Nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngidongaaken para sepuh baik yang sudah tidak ada meninggalkan kita para yai para masyayikh sedoyo termasuk kita yang sehat ini supaya nyambung kepada apa yang telah beliau berikan. Terus taklim tentu zaini wa'u masya Allah namun kita wonten pakeme wonten sanak ilmu ini sambung dan guru-guru ulah panjenengan sedaya alhamdulillah. Lah saat itu radi bocok lepas-lepas titik guyonan wonten nggih. Nah cerita nanti bab wali bab guru-guru bab perjuangane para yang sepah-sepah ini 10 November. Hadirin wa hadirat jemaahullah. Napa kula niku wau sanjang kok tepat masih di sare sambung ten Kanjeng Nabi. Kula mek ngimutaken sedaya termasuk ngimutaken ten kula piyambak. Napa wali jaman sakniki niku jaman fitnah. Jamane ruwet. Mun cantre ten Madura sambut sanjang. Napa sambut iki sambut iki kan ruwet. Ruwet niku nggih susah di napa dilalar itu susah. Mencapai itu salbut yang lebih parah malah. Zaman saat ini dikatakan akhir zaman. Hadis-hadis pun hadis-hadis alamat akhir zaman. Setunggal tondo-tondo daripada alamat saat cecek kiamat itu tak robus saat wal maut fujah. Niki kalau mengalami yang bukan berbeda-beda ini, zaman kalau berkostum. Ciri nih akhir zaman zaman fitnah saat ini kalau tak kau rebus saat medan itu kau cepat sangat ya. Wow nih besok dua atau saat ini sudah betul. Mangke dari koper sembayang dulu betul-betul kau manjil asal. Sing di salah lo sing ada. Asal turun mari kesel istirahat kok wis maghrib kok mari saat ini maghribnya roto maju. Tak kau rebus saat di panjangkan lagi akhir zaman. Nek sini itu waktu itu berkah. Ini si tiang-tiang sepah-sepah rasa aku. Si iso nambuk gawe padang nang sawah. Mulai si jenuh bedung si anak. Si iso rokokan di omah. Bengi si jenuh TV. Si iso jenuh TV zaman dia. Si oper. Yeah. Nopo malin di malam Jumat. Televisi tahun 80-an itu ke daerah Bulu Lawang sekitar itu. Wonten Mas Jaria. Si Irin balik. Kali ketoprak malam Selasa. Praksis siswa budaya, ya enggak, ya harus budaya, ya enggak, ya enggak. Mau berita, namanya. Akhirnya emang, berita ini dipakai ini jam sore. Nih, sini tapi kok enak. Numpah Yamaha. Kata sudah jalan ya ini. Yamaha, mau berkah sih nanti. Nek ini rumah kan gondal lagi ini, kalau dulu kan ada akar gini, jamu beli rumah ini. Saking jaraknya sepeda, tapi kok enak, oleh. Sarapan ini sekolah jagung rokoknya lintingan, tingwing, linting dewi omai pas-pasan tapi kok berkah-berkah itulah yang disebut keberkahan. Ini mekawani cek awak dewi interupsi tarpun saat waktu itu cepat sehingga pulau panjenengan sakit memanfaatkan waktu atau sipun sedoyo lampahan pulau panjenengan dipastikan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, sakniki masya Allah, griya gede-gede minimalis. Setiap rumah, setiap anak-anak telu sepeda motore, telu kredit kabeh. Makmur, ningali oh, luar biasa. Ora mikir apik, kayune jati. Nek singen baiti jenati tapi sama mungkin baiti nari panas anak gak iso diatur bapak munandi gak boleh-boleh bangloyit ibu itu mudiki ilangan ini saya itu dunia ini api pak tapi suasana saya itu benter kali zaman singen satu benter. Nah mau ngaji ngaus status ngeten niki rutinan niki obat oh, kamu
karo panjenengan obate ae. Imam Ghazali pernah menyampaikan dalam satu majelisnya, dalam sebuah riwayat dikatakan Imam Ghazali niku nate tanglet ten murid-muridipun. Wahai murid-muridku, nopo ingkang tebih lan nopo ingkang cenak? Muridnya sanggah, wahai tuan imam, ingkang tebih ku nggih guru, nggih lauk, nggih semini, nggih rembulan. Imam Ghazali dalam riwayatnya tersenyum, kemudian mengatakan betul. Akan tetapi yang paling betul, yang paling jauh itu waktu masa. Sampai Allah Subhanahu wa taala jauh wal asri demi masa. Dan yang paling dekat apa tuan imam, yang paling dekat itu al maut, itu kematian. Maka wau tanda-tanda akhir zaman takarubu sa'ah. Sa'ah niku cepet sangat, tapi sakjane pancet. Lan boten saged balik meneh, boten saged. Sampeyan sugih ya napa, panitiae siang iki hebat ya napa, pengajian mangke sumpami ahad legi diulangi malih nggih ngeten iki pasti ada yang tidak ada atau minimal umur kula panjenengan berkurang. Boten saged dipancetaken boten saged. Sengenge dibekaken nggih boten saged. Bumi dibekaken nggih boten saged. Siap boten siap umur kula panjenengan pasti berkurang dan al-maut fujah. Tanda-tanda akhir zaman al-maut fujah niku kathah tiyang sedo dalam keadaan datang. Gila bumi. Bu, masya Allah, nek singen niku paling loro niku encok. Gimana? Encok niku pol-pol kudu kesel encok. Bu, saat ini tadi masya Allah penyakit macam-macam. Wonten asam urat, anu asam urat. Wonten darah, nopo niku kencing manis, darah tinggi kolesterol masya Allah. Sinyal kopi manis niku enak pak, sate gulai niku enak. Saat ini kopi pahit kabeh gawani ini mangan. Padahal kerepet cekjah wong bulan awal ini tebu tandurane panen ini bulan balik dan kerepet saat ini lho soge tak bisa makan gulung peti gulung ini bunda lho ini mbak-mbak ini kesini kan nek sakit termantri buatan jatuh dokter ya disuntik penisilin keiling ya gulung ini dapat cerita mawon asal cerita mawon senyum ya disuntik penisilin bah lho ini apa encok lagi suntik di sini tuh alhamdulillah bismillah waras loro gedes loro pilek ini silin oh sampai lagi pak kurang istirahat kurang makan sayur kurang makan buah kurang makan daging kurang makan empat sehat lima sempurna kowe kurang tok jaman sini saat ini nek kula panjang di dokter betul suntik tapi obatnya kau wadah wah bapak ini gak boleh makan gulai pak sampingnya bahaya jeruan, wah bahaya pak jangan lo deh, kenalnya itu gak boleh durian, wah oke lagi durian gak pedus gak pedus, waduh jangan pak ah boleh gak boleh pak makan apa? Jagung di kendang sampai duit ada tapi awak mau tenang sama ini sama nyong sini masya Allah, saat ini sini nanti mendingin-dingin iya biasanya tenang ngajemnya pasar kewan itu waktu warung sing enak biasanya nek mboten gule sate nggih rawon sing biasa sapi ini mantul kayu langsung nggih ten warung sate gule paling enak rawon sate iki wah gak wani Pak sate rong sendok gregese rong dino wah lha kok male gule sing engko gak duwe sakniki dikeki lho mikir Pak mboten tak gak kali obat iku nggih tonggo-tonggo akhir zaman bahwa manusia semakin hari semakin rapuh. Dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat ini takriban umurnya itu bayi sitin usain. Rata-rata umur suwita umur pitung puluh. Masya Allah. Kulo nate ngitung, Pak. Niki nggih terus tak sebutno mesti penting. Tapi noto awak ujung-ujungnya apa? Monggo saya kan sedep ngaji aku kini teriki, masya Allah. Mau coba maulid, jadi tetapi cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah permakami pendiri pondok masih ini. Ziarah silaturahmi salaman dari keluarganya sahabat barokah. Mau coba tahlil di dosa ngaji teriki, masya Allah. Terus makin dia langsung oleh berkat dia. Alhamdulillah. Dan ini nonton hati.
Kulo nanti ngitung-ngitung mawon. Nek cara awake dhewe cek paham. Seumpama awake niki umure iktibak ten Kanjeng Nabi, seumpama umure awake dhewe iku ditakdir sami kali Kanjeng Nabi, 63 tahun lebih kurang. Niku kulo nanti kali ngitung. Dipotong kali masa akil bab halik nggih umpamine jaman sakniki yo umur 13 tahun, nek jaman biyen niku 15. Sakniki niku 66 pun balik sedangkan. Nggih ya, iki sing putri iki pun paham. Sing ngene bayi baru melek niku nek kali minggu wae. Sakniki bayi lahir cepet pun melek. Nggih Bu nggih. Niki tentu lahir zaman. Nah, nek seumpami dihitung 63 tahun dikurangi 13 tahun umur 50 tahun. Kulo nate ngitung 50 tahun nek sregep ibadah. Sholat 5 waktu gak tau luput, gak tau mancing mulut, gak tau ngomong pencit pada bahasanya. Mati tak wis. Niku mek ketemu wolung sasi, wolung wulan sembahyang kulo mancing lagi badanmu. Umur 50 tahun sembahyang sregep, anggap aja 5 menit, 5 menit, boten sampai wolung wulan. Terus nyuwun surga, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dia jawab enggak isin lah. Salatnya mulung-mulungan jalur surga. Nah, maka dari itu para rawuh, salat ini bukan satu-satunya alat untuk kita masuk surga. Tapi semata-mata rahmat Allah. Dan rahmatnya Allah itu lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu lewat pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Panjenengan sungkem ten muasis mahat niku. Maos tahlil kirim doa kepada para pengasuh para pendiri. Jenengan sungkem ten para kiai, para kultur penyai dan mriki niki niku dalam rangka sambung ten guru nipun. Gurune sambung ten guru limale, gurune sambung ten Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan sebagainya, sambung kepada tabi'in, sambung kepada tabi'in, sambung kepada sahabat, sambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyambungkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, apa konkretnya? Nggih, kula panjenengan kenal Nabi, kenal pangeran sebab Pak Yai kali punya item mriki niki. Wong Nabi niku pun mboten wonten 14 abad yang lalu. Sami semangat tapi gugur. Kanjeng Nabi niku pun mboten wonten secara fisik niku 14 abad yang lalu, 1400 tahun. Kula panjenengan dereng nate mirsani yak napa? Ganteng nih Kanjeng Nabi. Kula panjenengan dereng mirsani yak napa indahe swarga teng Kanjeng Nabi. Kula panjenengan dereng mirsani yak napa salaman, mendengarkan musyafahah, ketemu itibak dengan jenaku. Tapi awak dhewe niku sakit ngeten niki, sakit Islam, sakit mlebet swarga niku bibakah dijati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah para rawuh tertibak niku wau nggih. Makane kula wau pas kiyam kula nyuwun izin teng Gus, kula kangge dek kiyam Gus. Wadal wonten kalimat cak dari diam niku wa doatil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan. Niku Nabi lahir niku dalam keadaan sujud. Nabi lahir dalam keadaan bersyukur kehadirat Allah. Nabi lahir dalam keadaan sajidan syakiran hamidan, memuji zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah niku sing diterusake dalam istighosah iki. Istighosah niku wonten kalimat sujud kepada Allah. Dzikir niku wae sing diwaos niku. Lah niki mengingatkan sama kita semua, hei manungsa. Kula panjenengan diciptakan teng alam raya ini semata-mata untuk sujud kepada Allah. Nah ini penting. Lu nyambut gawe ya apa? Sekolah ya apa? Mondok ya apa? Nanam tebu ya apa? Macam betul ya? Pohonnya ya apa? Di sedangkan ini damel ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
sedaya kula panjenengan termasuk jin-jin ini diciptakan. Nah, yang orang pertama dan paling utama makhluk Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtum an. Allah Ta'ala itu mboten nyiptakaken donya alam semesta iki sedaya. Nggih bumi, nggih lautan, nggih sengenge, nggih wit-witan sedaya iki bilih Allah itu mboten nyiptakaken Nabi Muhammad. Jadi alam jagat raya ini wonten sebab wonten Nabi Muhammad. Dan setunggal makhluk Nabi Muhammad memang derajat paling tinggi makhluk Allah ini Nabi Muhammad. Malaikat tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Napa malih makhluk sing itu? Karena makamnya Nabi Muhammad berada di bawah langsung Allah Subhanahu wa taala. Di tempat itu malaikat pun tidak bisa. Maka kula panjenengan saged kenal Allah sebab pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahire pun ngajak kula sujud. Terakhir di Nabi Muhammad sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ummati ummati as-shalah as-shalah. Pesan umatku umatku eling dengan kula panjenengan ngeman. Bahkan Nabi Muhammad tidak ridho satu dari umatnya ini masuk neraka. Nanti di alam mahsyar semua makhluk tidak mampu untuk menolong dirinya. Awak dhewe teko ten nabi niki semuanya nafsi-nafsi tidak bisa. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam analaha analaha analaha. Sujud dawuh tengasane Allah Subhanahu wa taala Pak Rusak ya Muhammad. Tangio Muhammad dalem apa panjenengan Nabi Muhammad. Kula nyuwun syafaat ya Allah. Bagaimana maaf-maafati umatku. Nah itu kuncinya para rawuh ngopo monggo. Dalam situasi apapun ngopo malih saat ini zaman fitnah hati-hati. Guyonan ya Allah ya. Ngomong seenak-enak ini sekarang panjenengan. Tapi ojo nyentuh bab agama. Ojo nyentuh bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing duwe donya niki Nabi Muhammad para rawuh. Mangke mlebeti surga lan neraka awake dhewe tergantung Nabi Muhammad SAW. Kula nek ningali dalam YouTube dalam apa niku bahasa Nabi Allah mboten kuat kula niku. Ulama-ulama dibenturkan, ulama-ulama difitnah. Keluarga Nabi dibitnah dibenturkan ya Allah ngeman, ngeman. Kula mboten mangkel, mboten cuma nek ngeman. Guyono bebas, awakmu ten dunyo bebas, tapi mangke ya Allah bertanggung jawab. Isma sita. Sakarapmu walakin kita akan meninggal dulu. Wah pemuas kita cintai sakarapmu, tapi tahu ketahuilah nanti kita akan berpisah. Wah pemuas kita, wah sakarapmu beramal apa ya? Tapi nanti kita pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Pesan kula beramal kula diamal. Monggo wes gulonan silahkan, tapi jangan bab agama. Resiko yang terlalu berat. Perorangu kami yo. Pulau ni gak ada banyak kumpulan-kumpulan. Polo-polo, polo-polo kita ada. Pulau ni sajang. Bebas. Ini dengan daya rumah model-model kan harap tinggi saya. Ya. Dibongkar ini di model minimalis sepanjang monggo. Duit motor, gawe rontalon, bosan ganti mana tak popo. Ibu-ibu, ya, duit kulkas, rontalon, bosan ganti tak popo. Tapi ojo guyonan bab agama. Ojo kuyonan bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatir dengan dunia populer, masya Allah, kulurnya kata disanjung-sanjung. Tapi dengan alam barzah, dengan alam kubur, dengan alam akhirat kita berlangsa na'udhu. Turun rawu, Bapak Ibu Sedoyo. Nah, saat ini, niku wau dipesen ibit cerita bab perjuangan para ulama, para wali. Di kula mboten ahli di bidang ini ketik-ketik di maos nggih seneng ziarah kula niku. Setiap saya berpergi ke sebuah kota, setiap berpergi kepada sebuah pondok kajian ini, dan budi-budi mboten luar negeri kula ziarah. Ziarah ke makam para sepuh, para aulia, para ulama dan ziarah ke tiang sepuh ingkang tansah sugeng. Nyuwun faedah ilmu nipun, nyuwun keberkahan nipun dan sambung kepada tiang-tiang sepah para ulama-ulama. Lah, Indonesia ini kan merdeka tahun 45.
jaman saiki niki lari nang Leman, lari SMP Aliyah Salawiyah Barat sakjane niku pun wonten nggih setahun taun lha saiki niki. Mboten enten malah pelajaran sejarah. Kene monggo. Arepku lari nang Leman ya apa perane Walung Sanga. Ya apa perane tiyang-tiyang sepuh Singen. Para ulama-ulama khususipun ulama-ulama Nahdlatul Ulama jarang sangat dipahami. Nek bab Gajah Mada, nek bab Majapahit wah ngerti. Sakmenika Karnaval Agustusan itu nggih nampilaken bab sing-singen-singen niku. Apa-apa nggih. Tali musik goreng wah roma gedher kabeh niku. Pal sing mburi nari-nari ngene iki. Tapi lari sakniki mboten merep Demak Bintoro ya napa Raden Patah mboten semerep. Ya napa Sunan Giri ahli tata pemerintahan mboten paham. Ya napa Sunan Muria ahli tasawuf mboten paham. Sunan Kudus toleransine kepada agama lain mboten paham. Mbah Sunan Ampel nggih paling nek ziarah kala-kala tapi mboten paham ya napa perjuangane Mbah Sunan Ampel. Para rawuh termasuk perjuangane Indonesia merdeka. Ngapunten, kula mboten nambah-nambahi cuma kula sedikit membaca dan pernah diceritani oleh keluarga para sepuh yang cerita ini jarang ditampilkan. Indonesia merdeka nek nah, ngapunten ngajeng menawa merdeka. Kula kula mboten. Nggih. Rono sak iki 10 November. Nggih. Indonesia merdeka ini tahun 1945. Ingkang mewakili bangsa Indonesia itu Soekarno Hatta. Tapi senes perjuangannya Pak Karno kali Pak Hatta mau kadah atusan bahkan ribuan kiai, ribuan ulama di belakang Soekarno Hatta. Si berjuang lolo-lolo adu lolo lawan lolo gelut langsung. Nek santri itu gelut Pak Ali Londo. Londo niku ngobong pondo, gelut nih. Nek kaum nasionalis niku rumbinya, boten beto keris. Nek keris kiai Singen, keris Pangeran Diponegoro, langsak turunane pun pondok-pondok niku keris niku kan najeng. Gelut ayo, aduh lowo hebat. Kalau saya ini keris yang guru itu mantan. Kaiso kiai baca gelut. Nah, kemerdekaan Indonesia alhamdulillah dengan izin Allah hari Jumat Sayyidul Ayam ayam hari penuh berkah asale setunggal riwayat saja niku Soekarno lan para kiai para ulama para bapak bangsa niku nglembur rundingan ngantos jam kali dalu sing tepak ya apa kata-katane sakjane badhe diumumaken jam 8 isuk setengah lima yang itu kejar-kejaran itu versi nanti tiba-tiba dia memakan jam sedoso setengah lima yang Soekarno itu tiba-tiba medal untuk sepeda langkah keliling nyumun berkah nyumun ridhone ulama-ulama ten Batavia ten Jayakarta saat ini ke Jakarta ini kebiasaan itu yang Jawa nek bilih duwe hajat nyuwun berkah, nyuwun donga, nyuwun napa niku nggih, pangitan para sepuh para yai bile Indonesia badhe mereka bismillah jam 10. Sedil ayam jam 10 sak dereng Jumat. Bahkan masjid-masjid Jakarta niku khotbah Jumat menceritakan huriyah kemerdekaan. Sak dereng istana negara mengibarkan bendera merah putih 18 Agustus. Ingkang dijahit oleh Ibu Fatmawati, masjid-masjid itu sampun merek bendera di Jakarta. Jumat yang sudah menyebarkan. Napa artosnya ulama yang Islam adalah orang yang pertama mendukung menyambut kemerdekaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sejarah kalau tahu. Supaya awak dhewe gak diapusi, gak dibelok-belok. No. Umat Islam itu apa? Gak melok-melok di Indonesia itu. Aduh nyolong dan hari Jumat jadi Gojek sering di luar negeri di mana-mana tempat di Malaysia, nopo di Amerika, nopo di Mesir, nopo di bundi-bundi kemerdekaan itu tempatnya di istana
Nek boten teng stadion. Teng Malaysia niku merdeka di stadion Sultan Abdurrahman setelah membawakan dari Uni Soviet merdeka dia dihormati. Amerika merdeka di depan gedung putih, di depan patung Abraham Lincoln. Lu Indonesia, negara gede. 17.000 pulau, 350 bahasa. Jeketek merdeka niku mboten teng istana, mboten teng Monas. Tapi tenggio kuno pegangsaan timur nomor minang. Ayo berapa minang dulu. Jalan pegangsaan timur nomor 5600 oleh hadiah nomor berkasin. Lagi terus menunjukkan hadiah. Pegangsaan timur 56. Loh kan heran dunia. Sak jalan Soekarno ini istana merdeka pemonten. Magro-magro di Arab Monas. Omae magro tandurane sing mete. Wis tenan ora karep ngomong erom. Puding. Tapi kenapa di bangsaan timur 56? Niku omae sedagang muslim. Soekarno dalam riwayat untuk direges awake dikei madu kali habatu sedak sing gajah liyo bangsaan timur 56 niku. Akhirnya rumah ini diwakafakan zaman negara, disitulah proklamasi dibacakan. Ya, sedoyo kebarunya. Ini menunjukkan bahwa peran umat Islam luar biasa. Maka Soekarno dan kawan-kawan menunjukkan, menulis dalam Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah. Tak sembarangan. Bahasa ketibusan itu. Nek pasal-pasal undang-undang saya ketibuso, anak yang pembukaan boleh naruh ketibuso. Pun berorawus boleh. Merdeka di Jakarta, boleh berarti London itu langsung melajeng langsung boleh. Si kepengen balik melihat dan Indonesia. Singkat cerita, apa hubungan ini bangga yang ada Jawa Timur itu kan ini masuk awal. Ini yuk kota London. London bonceng Inggris menguasai Surabaya. Dari 3-4 kali resolusi jihad yang ini tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari apa? 100 pada hadir lokasi mulai. Berarti berkenyur hari santri luar biasa 22 Oktober itu NU berkenan atasnya apa? Merdeka di Jakarta tidak serta-merta longgok Melayu atau Indonesia. Datanglah ke Surabaya bonceng luar biasa tentu. Air korupi air rumina Soekarno teko terlebih itu saya Syumas Aris dia tentu rumina yang ngomongin tidak bisa harus dilawan dan Cina. Maka muncullah tanggal 22 Oktober resolusi Cina. Orang-orang yang ngomongin pulau sedaya majenengan media NU tidak semerap nih. Anak-anak NU harus tahu apa isinya resolusi jihad. Nomor setunggal fardu ain hukumnya kita membela Republik Indonesia ini walaupun nyawa meninggalkan kita alias meninggal dunia, maka hukumnya pihak engkau meninggal dunia dihukumi fatwa syahid budak kabeh. Mari pesuruhan, mari Mojokerto, mari Jember, undang ke Jember, pondok mutet, pondok-pondok satu Jawa Timur, tidak. Kiai ini, budak lebu, jalan langsung ngoboyo. Engkau lihat ketemu orang-orang putih, motornya biru, paten. Ini mbak, tidak, beda. Betok lewang, bambu runcing. Loh, sim sakti ini sudah bambu runcing. Senes nangising, sim sakti itu dua, suruh, ya. Lho nek pamungkin melawan meriam-meriam teng, nggih mboten mampu. Dene meriam-meriam Belina. Lho iki meriam betulan, tapi kata bom-bom yang dijatuhkan oleh Inggris akeh sing gak ledos. Sakniki mesti kapal kala ketemu pada wong bujur-bujur damel pondasi nemu peluru, nemu bom. Lho niku bom Inggris, bom London sing berkait para kiai-kiai niku mboten ledos, Pak. Lho, kata hasil mboten ledos. Kalau sing beto, iki barokah barokah. Tempok-tempok termasuk pengaruh niki-niki. Ngoten lho riwayat. Cuma sak menika sejarah niki mboten ditampilaken. Lah, begitu mendengar resolusi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, budal sedanten.
Krono oleh meninggal dunia, kalau mati, mati syahid. Seumpama ini, seumpama. Lari-lari Jawa Timur kita umumkan. Sekarang Inggris sudah menguasai Surabaya bersama Belanda. Ayo pemuda-pemuda Jawa Timur berangkat ke Surabaya. Nanti kalau meninggal dunia, kita akan kubur di makam pahlawan, tembakan salvo 17 tali dihadiri tentara, pangkate dundakno anu merta. Iki Pak. Iki nek mati ketemu malaikat karo tentara. Dhuwur dipedhil nang makam pahlawan gak jamin. Lungguh, dhuwur foto salto kepu malaikat, temennya tidak foto. Tapi nek ulama fatwa, isyar iman kaum Merdeka demi kalau Allah Akbarian baru merdeka, gak perlu dikasih sekar. Iku usaha nih para santri, pemuda pemudi khusus Jawa Timur. Maka sejarah menulis luar biasa. Memang sekali lagi Jakarta tempat ibu kota proklamasi dimerdekakan, tapi si usir Londo Jawa Timur orang hidup santri. Supaya santri ini bangga. Santri itu pembela NKRI. Nek boten santri itu boten merdeka. Rantang tahun 45 belum ada tentara. Tahun 45 belum ada polisi. Kalau ngadepi tentara polisi tahun 45. Sehingga laskar-laskar sedoyo, laskar Sabilillah, laskar Hizbiwato, laskar Budiwato, sedoyo. Maka kula wingi niku tanggal 22 Oktober ziarah kula teng Simosari wonten pemandangan laskar Sabilillah ingkang sak menika diabadikan ing Sabilillah tembe niku. Mantan Menteri Agama ziarah kula teng Jombang teng pondok-pondok sepuh teng mriki teng sedoyo sedoyo teng Kyai Asad. Itu muasis-muasis NU dan juga berjuang untuk lah supaya kenal Pulau Panjenengan dan pendiri Republik Indonesia. Artinya nopo para ulama sedoyo, Indonesia ini negara santri. Ya, berarti kita tidak menafikan perjuangan yang lain pun, tapi santri itu paling utama. Para ulama berikutnya terakhir Gus Zenwau dan para Gus Pip sambungkan yang nopo para pejuang dan Indonesia ini tenggoro Mekah itu. Karena sampai itu fitnah, bukan? Pulau bukan berarti belani Mekah mina bukan? Kalau belani Islam itu banyak harus Mekah mina sebelani wajib. Karena Mekah mina ini bu tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ini tenggoro ulama. Sedoyo ulama pulau panjenengan. Khususipun ulama-ulama muasis Nahdlatul Ulama. Sedoyo niku nate ngaji teng Mekah. Sesti, monggo. Kula nggih kliru. Nek haji kok teng Mekah niku nek ziarah kok umroh mek boten umroh kang kita kok kliru. Setunggale teng makam-makam teng ulama-ulama Nusantara nang hebat. Gusti niku ulama-ulama Nusantara hebat. Wonten Syekh Nawawi Al-Bantani, wonten Syekh Mahfud At-Tirmidzi, wonten Syekh Khotib Asam Basi, Dada Guru Syekh Ahmad bin Zaid Al-Fattani dan Cempo ini berikut, tengah bocah, ratu di Vietnam pulau, tinggal mata-mata, bebat-bebat, tidak ada ini ku guru-gurunya Syekh Hasyim Asy'ari gurunya si pendiri Muhammadiyah guru ini pun Syekh Yai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah Kiai Bandung. Guru gue pun Kiai Haji Mansur Abdul Rahman, pendiri Al-Wasliyah. Setelah pendiri muasis-muasis itu, ngajinya terbuka. Setunggalnya Madrasah, ini namanya Madrasah Solatiyah. Sini sekarang Rondo nih. Ini Rondo Aibka. Maka ini Rondo Sugih, ini itu Sugih. Ini Sugih, Sugih dia makan. Nah ini kecil, ini dia boleh tegang ya. Wonten Rondo ini ya, maka Sugih. Aku mulai rumah ke rumah ke rumah pemerintah boleh malah sih satu malam itu. Soke akhirnya gerakan madrasah. Madrasah Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah atas pulau Panjenengan itu.
Akhirnya nami madrasah ini tuh madrasah solatiyah. Kerantin nami ini rombongan itu rombong solati. Kemudian ini ya, soke nggak bersekolahan madrasah. Lah, kata ulama-ulama Indonesia ngaji terbiku. Situ balikun, hati besar, ya haji hasil masalah. Tapi guru ini tuh mau saya. Guru ini mau masalah. Guru ini mau tiang-tiang hebat di Mekah. Temeniko, kumpul-kumpul, akhirnya ngedekatkan Muhammadiyah. Tahun 1916 sak derenge Al-Wasliyah sak derek sak mantun wonten mau 1926 bendera Songo Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan perintah gurunipun Kadhi Syekh Khalil Al-Banawi perintah malih gurunipun Syekh Ahmad bin Zain Al-Fattani lewat simbol tasbih gitu nggih. Kiai Raden Kiai Haji As'ad Samsul Arifin tasbih lan tongkate dibawa teng Jombang, kemudian bismillah dibantu kali Kiai Wahabullah, dibantu Kiai Bisi Samsuri ngedekaken jamiah Nahdlatul Ulama. Jamiah terbesar di republik ini dan terbesar di Indonesia. Monggo nopo pertama sing dikirim surat teng Mekah. Komite Hijaz untuk membendung faham-faham yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Napa niku? Tahlilan boten angsal, manakipan boten angsal, maos maulidan tibaan boten angsal. Padahal ten Indonesia ini sangat berkah rono wonten Wali Songo Islami ahli sunnah wal jamaah seneng tahlilan, seneng manakipan, seneng istighosah, boleh oleh berdunia akhirat. Mboten tali iki lho sambunganipun. Apa sono napa sedaya ulama-ulama ten sanggoro niku pasti dan pasti punya hubungan dengan Ibu Tengah Kusyukur Mekah Madinah. Londo mboten trimo. Nami dia Abdul Ghaffar, nami asline Seluk Kubrono, alim imamahan tiang londo, melebu Islam ke Mekah, dan Mekah lebih kurang 7 tahun, ngapal Al-Quran, Nahdi Sorope, Mantike, wah apal Balagoy, Insaid Kok, Ismar Kotok. Jos, mulai dari Indonesia, Nabi Imamah disambut di ulama ini. Tapi sayang seribu sayang, walaupun dia pernah di Mekah masuk Islam, tapi hati nelek, tapi ngancurno ulama-ulama Nusantara. Disewa oleh Gubernur Jenderal Belanda, wahai Seluk Kubrono, ya apa corone ngancurkan umat Islam di Nusantara? Gampang, setunggalin apa? Halang-halangi nek haji. Ya apa caranya? Nek tiang mantun ke Mekah, wangsul diregister. Jenenge ngarepe kudu ana tibae haji iku tulisane londo cek kong sing nate termekah kados ulama-ulama niku wonten tatetane wonten registere cek gampang ya Mas. Kupluke kudu kupluk putih. Perorangan yang mulia haji niku mek wonten ten Indonesia tok niku sekitare pun kalau Malaysia Melayu. Neten Arab mboten neten haji. Lah seumpama ten Arab di pasar haji saben tahun haji dilare haji. Haji itu 10. Niku kan wonten ten Nusantara walaupun haji 5 kali. Nomor kali jare ni londo diawasi. Wong Islam gak oleh ngurusi ekonomi. Wong Islam gak oleh ngurusi politik. Wong Islam gak oleh sekolah dhuwur-dhuwur. Mondo ae. Lah, semenjak niku penting gambar para santri. Ini ngapain gambar kalau bunuh ya bahasa untuk diundi sebagai penutup. Itu namanya dikotomi ilmu. Wontennya istilah ilmu umum kali ilmu agama. Ini ku semenjak wontennya seduk bunuhnya londo. Akhirnya nyoto londo bagi tiang Jawa itu tiga. Tiang biasa atau salah dewi ini santri biasa. Mek iso ni ngaji huruf-huruf ekor gak sekolah umum. Nek jare wong piye gak mangan bangku sekolah. Nanti bakal jadi yang pemerintah ini. Gak tahu makan sekolahan. Gak bisa jadi camat. Gak bisa jadi tentara. Gak bisa jadi pejabat. Londo misalnya, wong priyayi, wong tengah-tengah.
konten malah wong abangan. Jadi itu mulai lomo. Ditambah lagi zaman awal-awal kemerdekaan, kiai santri itu mboten angsal dadi tentara. Kenapa gak sekolah umum mboten lho. Akhire sing dadi pejabat tapi kan sing dadi tentara gak pati yo iso ngaji. Nah, mboten iki sejarah. Kuwi mboten masalah sejarah. Lah sing pinter ngaji gak iso dadi pejabat, gak iso dadi ulama. Mboten lho. Nah, alhamdulillah sakniki sampun gandeng malih kados pondokan niki di ngaji luar biasa. Tapi wonten aliyahe ya, wonten SMP ini mangke kuliahe masyaallah. Nggih. Pengasuh niki kula tingali wau dokter luar biasa. Sing kuliah pun luar biasa mondok. Santri-santri meniki alim, kitabe jos pinter. Ayo zaman sekarang kita perlu sekolah. Terutama yang putri-putri ini kembali kepada struktur Imam Ghazali wonten ilmu fardhu ain wajib sedoyo. Ngertos Al-Quran wajib ini. Ngertos bab sholat fikih kefiyai wajib ini. Iso moto kitab harus. Tapi diantara mereka bila ahli ifa ayo dari dokter, ahli bangunan dari insinyur, ahli politik dari pejabat, ahli pertanian ayo keluar pertanian, anangin ahli pertanian, pejabat, polisi, pilot. Sedangkan santri ingkang pinter maos Al-Qur'an, sing iso ngaji kitab, sing iso maca huruf pekon. Nek nyuntik bismillah, nek nyetir pesawat kan kabeh maca Al-Qur'an mboten karepe ulama sinten niku. Mugi-mugi sedaya angsal rahmate Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula tumahaken para santri sedaya terus isyarat masyukur. Senengaken tiyang sepakan jenengan, hormat dan kudu terus pun sampai salawasi kudu melok orang tua, salawasi kudu melok kiai berkah luar biasa. Monggo Indonesia, mari kita ambil lagi santri adalah pemilik Indonesia sebenarnya. Matur nuwun yang sangat sedaya panitia, Ibu Nyai dan seluruh matur nuwun pun dari kang aku, panitia bawa alumni yang dari kang aku, pilih wonten kata-kata yang tentang pada tempat, mau maaf yang sebesar-besarnya. Ada ini mungkin-mungkin saya ketahui angsal keberkahan majlis ini, angsal keberkahan masjid Sadai Mahan, angsal keberkahan para ulama, pengasuh, para nyai, dan para kustadin pulau-pulau keberkahan di panjenengan semuanya. Ada ini wallahu muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.